Ya, pemirsa, kita langsung saja menuju gedung KPK yang saat ini sedang menggelar konferensi pers terkait pengungkapan pelaku teror terhadap Novel Baswedan. Jadi nanti pada pertemuan reguler itu tadi, kemudian kita akan tadi sharing informasi dan saling menambah informasi. Nah, saya pikir sebetulnya bayangannya sudah mulai jelas lah, walaupun mungkin belum bisa diungkapkan di sini. Saya serahkan kepada Mas Febri supaya kemudian memberikan kesempatan pada teman-teman dari Polda Metro Jaya untuk menjelaskan. Saya persilakan Mas Febri. Silakan Pak Argo atau Pak. Baik, teman-teman sekalian ya, yang saya hormati Bapak Pimpinan KPK ya, dan Pak Febri dan Pak Direskrimum dari Polda Metro Jaya. Yang pertama, bahwa kami dari Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Pak Direskrimum beserta tim, ya, beberapa kasubdit ya, yang dengan saya, Kabit Humas, datang ke KPK ya, datang ke KPK dengan tujuan ya, untuk sharing informasi berkaitan dengan perkembangan kasus penanganan Pak Novel Baswedan. Jadi kita menjelaskan tadi kepada pimpinan KPK dan staf ya, apa yang telah kita lakukan mulai dari rinci, mulai dari awal. Yang artinya bahwa kita menggunakan dua metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama metode induktif ya. Metode induktif itu dimulai dari TKP ya. Dari titik awal TKP, kemudian kita menggunakan sistem ada namanya spiral dan sebagainya di situ. Nanti kita akan menemukan dari titik TKP itu ada saksi, ada barang bukti ya. Kemudian ada IT, ada CCTV di situ. Tentunya ini tadi sudah saya sampaikan tadi di depan ya. Kemudian dari penemuan daripada barang bukti ini, kemudian kita mendapatkan informasi ada tiga orang di situ yang berpotensi, itu berinisial H dan M. Ini semua sudah kita lakukan alibinya sejauh mana, secara rinci, secara per jam, secara per hari, itu kemana saja dia dengan bukti-bukti yang ada. Misalnya dia mau ke Malang menggunakan pesawat naik Sriwijaya, di bandara pun sampai CCTV-nya pun kita ambil ya, kita lihat, dan sampai manifest, kemudian boarding pass, semuanya kita minta semua, kita ada buktinya semua. Sampai di Malang pun ngapain gitu ya, ke warung pun jam per jam kita cek, ke warung pun kita periksa ya, makan di mana, ke ATM pun kita cek, ada CCTV-nya, kita ambil itu semuanya. Semuanya rinci-rinci sudah kita lakukan ya di situ. Jadi memang untuk H dan M ya, itu memang tidak terkait ya dengan kasus penyiraman ini, tidak terkait. Sama dengan halnya kemarin kita mendapat informasi AL alias ML di situ. Ya, sama kita lakukan, aktivitasnya apa dia? Alibinya seperti apa? Mulai dari rumah ya. Dia kerja itu jam berapa berangkat? Dia kerja di Jalan 1 SPA di Jakarta itu. Dia sebagai security. Ya. Dari rumah naik apa ya. Kita periksa ya. Tanggal 10 itu dia off ya. Kemudian tanggal 11 dia berangkat jam 2, jam 11 atau jam 12. Naik apa kita cek semuanya. Dari keluarganya di jalan, di stasiun, semuanya kita cek semuanya satu persatu. Jam per jam kita cek semuanya ya. Sampai ke tempat kerjanya pun juga sama. Gitu. Ada buku mutasinya ya. Ada CCTV-nya, ada fingerprint-nya ya. Kita cek semuanya. Yang benar dia ada di situ. Jadi alibinya memang benar saat kejadian dia tidak ada di TKP, dan kita cek juga dengan IT. Ya, CDR-nya di mana itu? Tidak ada di situ. Kemudian untuk induktif ya. Calon ini tadi induktif, yang sekarang deduktif ya. Deduktif ini kita mencari kira-kira apakah korban ini, Pak Novel ini mempunyai pernah menyelesaikan suatu kasus, pernah menangani suatu kasus, apakah ini ada potensi-potensi seperti ini, kemudian apakah pribadinya juga ada, kasus apa saja yang pernah ditangani, kasus apa saja yang sedang ditangani. Tentunya ini menjadi suatu potensi ya, yang perlu kita lakukan penyelidikan. Ini semua dari tim kita ya, Polda Metro Jaya, kita melakukan kegiatan ini. Kita memiliki penyelidikan ini, tidak bisa saya ungkapkan misalnya seperti apa cara-caranya ya ke publik. Ya, contoh ya,
di kasus, ya ada beberapa kasus yang dan menyangkut EKTP nih. Kira-kira ada potensi enggak? Inilah bagian dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Ini tahap per tahap kita sampaikan di situ. Kita lakukan. Gitu juga dengan kemarin kasus yang kita mendapatkan informasi yang inisial N itu ya. Gitu. Sama. Kita cek ya, keberadaannya di mana saat itu dengan alibi-alibi yang ada ya. Dan ternyata dia tidak ada kaitannya ya dengan kasus itu ya. Nah, dan kemudian juga kita juga menggunakan dengan upaya yang ada, tetap kita memberikan melakukan penyelidikan kira-kira apa yang menjadi potensi-potensi yang mengarah kepada korban itu ya di situ. Dan yang terpenting bahwa untuk kegiatan pengungkapan kasus itu memang ada yang cepat, ada juga yang agak lambat di situ. Semuanya karena situasional di lapangan misalnya. Misalnya seperti kasus Pulau Mas, CCTV jelas sekali. Kita mempunyai database sehingga kita bisa menemukan belum ada 1x24 jam. Sama yang kemarin untuk yang kasus di Jakarta Barat ya, ada pembunuhan satu keluarga itu dicacah-cacah sampai sekarang belum ketemu karena situasional di lapangan belum memungkinkan di situ ya untuk mendapatkan informasi. Kemudian selanjutnya bahwa Polisi Polda Metro Jaya ya serius ya, serius untuk mengungkap kasus ini semakin cepat lebih semakin baik ya, sehingga kita tidak mendapatkan beban atau hutang. Kita semakin cepat semakin baik. Kita kepengen seperti itu. Tentunya kita juga terima kasih kepada KPK ya, dengan KPK dan staff kita mendapatkan informasi ya. Jadi kita memudahkan untuk memberikan tukar-menukar informasi sehingga nanti bisa kita lakukan untuk penambahan penyelidikan di lapangan. Kita ucapkan terima kasih Bapak Pimpinan KPK membuka tangan ya, menerima kehadiran kami dari Polda Metro Jaya sehingga untuk kepentingan penyelesaian kasus ini. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Pak Rudi, kalau masih ada tambahan. Saya kira itu penjelasan awal, silakan ada sesi tanya jawab, sekitar dua sesi, silakan satu, dua, tiga orang dulu, silakan Mas Mario dari Metro TV. Ya, saya mau akurasi itu tidak didapat. Ini baru persoalan di ada kata-kata di bagaimana nanti dengan menutup akun ada titik soal verifikasi untuk kalau bawa pelakunya. Kemudian yang saya mau tanyakan adalah ini kasus cukup dalam, sensitif.